Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AA Channel ya. Kali ini saya coba menggunakan studio yang saya buat ini guys ya. Maklum ya masih seadanya guys ya, kita masih mengumpulkan apa namanya itu properti-properti, kita masih kumpulkan termasuk hiasan-hiasan, nanti kita kumpulkan satu persatu karena dananya juga memang tidak ada guys ya. Kali ini saya akan unboxing dan review Parlet ya, Parlet Mini yaitu 18 mata. Nah, ini dia barangnya guys. Ini dia barangnya. Mungkin ini nanti saya akan pasang di background belakang guys ya. Untuk menambah warna ya. Di belakang ini saya baru beli tadi siang ya di Giga Audio. Giga Audio itu adalah salah satu toko elektronik, yaitu toko audio yang ada di Situbondo. Harganya lumayan murah guys, 18 LED mini flat Parlet. Voltasenya itu menggunakan AC 110-220 volt, 50 frekuensi 50-60 Hz, LED source 18 piece LED atau 18 mata guys. Power 30-80 watt. Lumayan rendah guys ya. 30-80 watt. Ini kira-kira terangnya seperti apa guys. Terus ada kontrol mode juga. Ada kontrol mode di sana, ada auto, ada sound, ada DMX 15 dari mixer ya, mixer lighting dan master slave. Beratnya ini di sini 1,8 kg tulisannya guys. Ukuran dimensinya 19x14x19, made in China. Mudah-mudahan bagus guys ya. Mudah-mudahan bagus dipasang di studio saya ini guys. Yuk kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Di sini ada bracketnya guys. Ada bracketnya dua, mungkin nanti naruhnya gini ya, naruhnya gini. Terus di sini juga ada bautnya untuk ngunci bracketnya guys, baut untuk ngunci bracket guys. Dan di sini di dalam tentunya ada parletnya guys ya, parletnya sendiri guys ya. Dan nah ini yang terpenting, ini adalah manual booknya guys, manual book. Di sini juga ada kode-kodenya guys ya. Ada kode-kodenya. Kita singkirin dulu tempatnya ya. Yuk kita buka paletnya guys, kita buka paletnya guys. Nah, seperti ini dia penampakannya guys. Seperti ini penampakannya guys. Seperti ini penampakannya guys. Ini sudah saya coba tadi di sana ya. Dan di sini juga ada tulisan juga guys ya, made in China. Model V002 AC 110-220 guys. Oke, kita coba guys ya. Kita coba nyalanya seperti apa ini. Buka dulu guys, buka dulu guys. Jadi untuk kalian yang membutuhkan peralatan audio bisa menghubungi kami. Nanti kita coba bantu dulu dipasangkan. Nanti kita sambungkan kepada Giga Audio guys ya. Nah, ini modenya guys. Ini modenya guys. Di sini juga bisa kita kontrol kecepatannya guys ya. Kecepatan kedipnya. Nah, ini dia guys. Sampai berapa? Sampai 100 berarti. Nah, ya sampai 99 guys. Sampai angkatkan dulu anunya, kabelnya diangkat. Nah, ini sampai 100 guys ya. Sampai 100. Jadi kalau di 100 dia kedipnya cepat guys. Kedipnya cepat. Kedipnya dia cepat guys ya. Oke, kedipnya cepat. Nanti kalau kita turunkan speednya, kita down kan. Mana? Down.
Nah, kalau down kan dini kita turunkan, dia kedipnya pelan guys. Kedipnya pelan guys. Kedipnya pelan, dan di sini juga ada mode menu. Nah, di sini juga tinggal pilih guys, sesuaikan dengan yang ada di manual book guys. Nah, di sini bisa dipilih guys warnanya guys. Mantap kan ya? Mudah-mudahan nanti bagus ya. Kita pasangkan ini mode soundnya guys. Mode soundnya jadi kalau ada ketukan gini dia berubah guys. Jadi ini sensor ketukan atau pakai musik dia pasti berubah guys. Saat ada suara, nah berubah guys. Berubah. Terus di sini juga ada apa lagi ya? Ini dicek sih. Yeah. Menunya banyak guys ya. Kita tinggal cari di manual booknya. Biar sama-sama tahu. Ini kita juga tidak tahu guys, baru beli guys. Soalnya baru beli. Kita rangkai dulu guys ya. Dimatikan dulu bun. Bah itu nyambungkan. Jadi kita di sini ya guys ya. Kita pasang bracketnya guys. Kita pasang bracketnya dulu. Baru kita tes lagi guys. Ada yang batuk guys, iklan guys, batuk di memet aja. Yuhu, kita pasang lagi guys, kita coba langsung, coba dulu. Iya diangkat guys, gimana caranya bisa noke guys? Nah itu guys. Itu yang kedip pelannya guys ya. Kedip pelan kita rubah speednya, tambahin speed up. Kita fullkan di 99 guys. Nah seperti ini guys. Kalau di fullkan seperti ini, jadi terlalu banter udah bagus juga guys ya. Kita rubah saja. Kita rubah ke pelan aja guys. Down, down. Kita langsung di mode satunya guys. Jadi dia berubahnya pelan-pelan guys ya. Dan berubahnya langsung RGB seperti ini. Karena lampunya memang betul-betul RGB guys. Nah lampunya betul-betul RGB, jadi bukan peran ya, bukan per LED-nya warnanya, tapi satu LED sudah RGB, RGB, green, green, green ya, red, green, blue, white ya. Jadi di sini sudah jadi satu di situ guys ya. Nah ini dia. Jadi lebih bagus, warnanya lebih bagus guys. Warnanya lebih bagus, mungkin nanti kita pakai warna yang merah atau warna biru untuk lebih estetiknya guys ya. Oke, kita set di belakang dulu ya, kita set di bawah. Matikan dulu, dicabut lagi. Thank you.
Nah, mungkin jadinya nanti akan seperti itu, guys ya. Jadinya seperti itu. Kelihatan? Hah? Jadi kelihatan seperti itu. Kita redupkan cahaya utamanya, guys. Kita redupkan cahaya utamanya. Nah, segini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, guys. Nah, nanti ini insya Allah kalau kita punya duit lagi, kita beli satu lagi, kita taruh di kanan kiri, guys. Kita taruh kanan kiri, jadi warnanya lebih ramai lagi, guys. Di sini warnanya cukup bagus. RGB-nya sudah apa namanya? Satu mata itu sudah RGB, guys. Jadi bukan per LED warnanya, jadi sudah satu LED sudah banyak warna, guys. Jadi langsung bercampur seperti ini, bagus, guys. Tinggal apa lagi nih ya? Komen dong, guys. Tinggal apa lagi, guys? Buat YouTuber pemula dari saya, guys. Minta tolong sarannya ya. Ini kita perlu pasangin apa, lampu apa yang harus kita pasang, dan apa namanya? Peralatan-peralatan apa yang harus kita gunakan di studio kita ini, guys. Oke. Cukup sekian dulu review dari kami, Parlet 18 mata RGBW. Kalau kalian butuh, bisa komen di bawah, nanti kita transaksi melalui Rekber, ya guys ya. Kita transaksi melalui Rekber di Giga Audio. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys ya. Karena subscribe dari kalian itu sangat penting buat saya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang akan datang, yang mendatang. Oke. Sekian dulu dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.